Kapten Barcelona Dembele pemain paling menentukan semoga bertahan. Ousmane Dembele santer dihubungkan dengan kepindahan ke Paris Saint-Germain. Kapten Barcelona Sergi Roberto berharap Dembele tidak akan kemana-mana. PSG membidik penyerang baru karena Kylian Mbappe berpotensi pergi di musim panas ini. Dembele dianggap sebagai pengganti yang pas karena serba bisa di lini depan. Meski karier di Barcelona kerap diganggu cedera, pemain internasional Prancis itu tampil impresif di bawah arahan Xavi Hernandez. Pada musim lalu, Dembele mencetak 8 gol dan 9 assist dalam 35 pertandingan. Kini, Les Parisiens dikabarkan siap memboyong Ousmane Dembele dengan mengaktifkan klausul pelepasan sebesar 55 juta euro yang bisa naik menjadi 100 juta euro mulai Agustus. Disebutkan juga pesepak bola berusia 26 tahun itu sudah setuju dikontrak PSG selama 5 tahun. Xavi disebut masih menginginkan agar Dembele bertahan. Namun di sisi lain, Xavi juga menyadari bahwa biaya transfer Dembele akan bisa meringankan krisis keuangan Barca. "Kuharap tidak, dia itu pemain penting untuk kami, pemain yang paling menentukan. Dia itu seorang pemain yang istimewa dan kuharap dia bertahan dengan kami karena dia itu pemain kunci," kata Sergi Roberto dilansir dari AS. Mudah-mudahan rumor-rumor ini tidak berkembang lebih jauh lagi. Impuh suksesor Sergio Busquets itu menanggapi potensi kepindahan Ousmane Dembele ke PSG. Barcelona terus intip peluang di bursa transfer. Barcelona memastikan tangan pernah menutup diri dari bursa transfer. Barca terus mengintip peluang demi melengkapi profil tim yang diinginkan Xavi Hernandez. Barcelona sejauh ini sudah mengamankan 3 pemain baru dari bursa transfer. Ilkan Gundogan dan Inigo Martinez didatangkan cuma-cuma. Sementara Oriol Romeu dipulangkan dari Girona dengan hanya biaya 3,4 juta euro. Sejumlah nama masih dihubungkan dengan Barca. Dengan Presiden Joan Laporta, belum lama ini mengakui timnya masih butuh bek kanan dan gelandang. Nama-nama itu antara lain Bernardo Silva dan Joao Cancelo Manchester City, hingga Joao Felix Atletico Madrid. Wakil Presiden Barca, Rafa Yuste, memastikan bahwa klubnya terus memantau perkembangan bursa transfer. Prioritas mereka adalah memberikan skuad terbaik mungkin untuk Xavi Hernandez. Bursa transfer tak pernah tertutup di klub seperti Barca. "Pada saat ini, kami hanya skuad yang lebih kuat dari yang bisa diharapkan berkat kerjasama yang dilakukan Departemen Olahraga, didukung direksi dan presiden," ujarnya dikutip Sport. "Kami punya 3 pemain baru yang akan memberikan kecemerlangan ekstra ke tim, saya yakin. Sejak Xavi tiba, kami sudah mencoba memberikan semua yang dia dan staf pelatih inginkan. Sedikit demi sedikit kami melengkapi profil tim yang Xavi sangat inginkan. Biayanya tak murah loh. Tahu kan, Barca datang dari titik yang saya bilang hampir mati 2,5 tahun lalu. Barca berada tepat di pintu kematian saat itu. Kami sudah berhasil meluruskan jalur yang sempat menenggelamkan kapal ini," imbuh Yuste.